pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Reza Nuhalimatu Syadiah, Ibu mahasiswi praktikan keterampilan mengajar dari Universitas Kuningan, yang mana pada kali ini Ibu akan menemani kalian belajar secara daring atau belajar dari rumah. Nah, mengingat kita masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, maka mengharuskan kita belajar di rumah juga ya. Maka dari itu, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semoga dimudahkan dalam proses belajarnya. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang cerita rakyat atau hikayat. Nah, dengan kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik secara lisan maupun tulis. Dengan indikatornya yaitu mendata isi pokok yang ada dalam cerita rakyat, kemudian mendata karakteristik yang ada dalam cerita rakyat, dan mendata nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik secara tulis maupun lisan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kalian sudah dalam kondisi belajar yang ideal. Baik, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, apakah ada yang sudah tahu pengertian dari cerita rakyat atau hikayat? Tepat sekali. Hikayat atau cerita rakyat merupakan salah satu cerita yang berkembang di Indonesia. Namun, mengingat banyaknya cerita rakyat yang ada di Indonesia, misalnya dari Sumatera ada cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Kemudian, dari Kalimantan ada Danau Lipang. Dari Sulawesi ada Asal Mula Tari Patudu. Dari Papua ada Legenda Cendrawasih. Dari Jawa Timur ada Ande-Ande Lumut. Dan dari Jawa Tengah ada Legenda Timun Mas. Kemudian, dari Jawa Barat pun ada Lutung Kasarung, Sangkuriang, Ciung Wanara, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sehubungan cerita rakyat itu dari berbagai daerah, kira-kira apakah ada cerita rakyat dari daerah Kuningan? Tentu ada. Pastinya kalian juga sudah mengetahui banyak cerita rakyat yang ada di daerah Kuningan ya. Misalnya ada legenda Si Windu Kuda Putih, kemudian legenda Ikan Dewa, kemudian Sesakala Dharma Loka, ada kisah Arya Kamuning, dan masih banyak cerita rakyat yang lainnya. Tapi, mengapa kita harus mempelajari cerita rakyat atau hikayat? Anak-anak, cerita rakyat merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita. Maka kita harus senantiasa melestarikan dan mempelajarinya. Kemudian, dalam cerita rakyat tentunya mengandung nilai-nilai atau amanat yang bisa kita ambil hikmahnya. Maka dari itu, Ibu harap pada pembelajaran kali ini kalian belajar dengan sungguh-sungguh supaya jiwa kita dapat memperkaitkan dengan amanat-amanat yang ada dalam cerita. Kemudian, Ibu akan coba bacakan hikayat yang berjudul Indra Bangsawan yang ada dalam buku paket halaman 108. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syariah. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin dua orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Nah, pada penggalan hikayat tadi
dapat kita ketahui bahwa hikayat tersebut menceritakan dua putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Nah, lalu Baginda menguji siapa yang paling layak untuk bisa menggantikannya, kemudian menyuruhnya mencari buluh perindu. Namun dalam perjalanannya, mereka terpisah karena hujan lebat dan angin ribut. Kemudian Syahperi berhasil menolong Putri Ratnasari dan dayang-dayangnya yang ditawan oleh Garuda. Kemudian mereka menikah. Sedangkan Indra Bangsawan berada di negeri Antah Berantah yang dikuasai oleh Raja Kabir dan Buraksa. Nah, raja ini mempunyai putri yang bernama Putri Kumalasari. Putri ini akan diberikan kepada Buraksa. Namun, Indra Bangsawan mencari cara untuk bisa menolong dan menikahinya. Akhirnya, mereka menikah yang diumumkan langsung oleh rajanya sendiri. Nah, anak-anak, tadi merupakan isi pokok yang ada dalam hikayat Indra Bangsawan. Untuk bisa menemukan isi pokok tersebut, tentunya kalian harus membacanya dengan seksama sampai selesai. Nah, selain bisa menjawab hal-hal yang mendasar atau pertanyaan yang mendasar seperti siapakah Indra Bangsawan atau siapakah Syahperi, nah kalian juga bisa langsung menganalisisnya isi pokok tersebut seperti pada halaman seperti pada halaman 111 di buku paket ya. Baik, dari hikayat Indra Bangsawan tadi dapat kita definisikan bahwa cerita rakyat itu merupakan salah satu cerita yang lahir dan berkembang dari zaman Melayu klasik, sehingga bahasa yang digunakannya pun bahasa Melayu klasik ya. Dalam cerita rakyat tentunya mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri seperti kemustahilan, kesaktian para tokoh, anonim, istana sentris, dan alurnya berbingkai. Sebelum kita membahas ciri atau karakteristik yang ada dalam cerita rakyat, marilah kita saksikan terlebih dahulu video animasi cerita rakyat yang sudah dikenal oleh masyarakat Kuningan, yaitu Legenda Ikan Dewa. Gimana berenangnya, Dek? Airnya dingin banget, Kak. Terus, ikannya gede-gede. Haha, ada tahu nama ikannya nggak tuh? Ikan dewa! Oh, tahu nggak? Dulunya, ikan-ikan itu prajurit kerajaan loh. Bab prajurit, dikutuk dong. Hehe, mau kakak ceritain nggak? Ceritain, Kak, ceritain! Alkisah, ketika daerah ini masih dipimpin oleh Prabu Siliwangi, ada segerombolan prajurit yang kebiasaannya tidak mematuhi perintah beliau. Bukannya memberikan laporan setelah menjalankan tugas berikut, mereka malah menghabiskan waktu untuk berpesta. Ada yang asik mengadu kekuatan, ada pula yang bermusik ria. Sementara itu, raja yang tidak kunjung mendapat kabar dari mereka menjadi gelisah sendiri di istana.
Ia khawatir bila terjadi sesuatu dengan mereka yang sedang bertugas. Apa kabar dengan mereka yang sedang bertugas? Untuk saat ini belum ada laporan dari mereka, Prabu. Baiklah kalau begitu. Panggil seorang utusan. Untuk mencari tahu tentang prajurit-prajurit itu, akhirnya Raja mengirimkan seorang utusan untuk memastikan keadaan yang sedang terjadi. Sesampainya di sana, kehadiran sang utusan disambut dengan sinis. Tapi, itu tidak membuat sang utusan bimbang menanyakan kelancaran tugas mereka sambil menyampaikan pesan dari istana. Diberitahukan kepada pasukan yang bertugas di hutan, kedatangan hamba kemari untuk menyampaikan surat dari Prabu agar kalian segera kembali. Hei, sepertinya kita tidak perlu kembali ke istana. Bagaimana kalau kau ikut berpesta dengan kita? Mengetahui prajurit-prajurit itu ternyata hanya menghabiskan waktu untuk berpesta, utusan itu segera pulang dengan membawakan kabar buruk. Namun, pesta tetap berlanjut hingga fajar tiba. Keesokan paginya, Raja beserta pasukannya mendatangi prajurit-prajurit itu dengan tatapan dingin. Sebagian sudah bangun dari tidur. Sebagian dibangunkan secara paksa. Sungguh kami meminta maaf, Prabu. Kami tidak bermaksud untuk melakukan... Diam! Prabu. Kalian sungguh sangat tidak disiplin. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kalian. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap. Awan-awan hitam berkumpul menghujani mereka. Pikiran mereka dilanda kebingungan. Tiba-tiba saja, mereka merasa tidak enak badan ketika hujan itu membasahi tubuh mereka. Ampun, Prabu! Ampun! 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 Ampun, Prabu! Ampun, Prabu! Ampun! 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 Genangan dari hujan itu perlahan membanjiri lapangan hingga menyerupai kolam. Dan semua prajurit yang dihukum telah berubah menjadi ikan. Prajurit jadi ikan. Aku gak mau jadi ikan gara-gara gak dengerin kakak. Dek, ayo pulang. Iya, kak. Tungguin, kak. Dari tayangan video animasi cerita rakyat legenda ikan dewa tadi, tentunya kalian bisa langsung menganalisis isi pokoknya ya. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu ciri atau karakteristik yang ada dalam cerita rakyat. Yang pertama yaitu kemustahilan. Nah, kemustahilan dalam cerita rakyat tampak pada segi cerita yang disajikannya atau erat kaitannya itu dengan ketidaklogisan atau berada di luar nalar. Jadi, dalam cerita rakyat, isinya itu bercerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Jadi, hal yang mustahil. Seperti dalam contoh legenda ikan dewa tadi,
bahwa manusia bisa berubah menjadi ikan. Nah, itu kan hal yang sangat mustahil gitu ya, manusia bisa berubah menjadi ikan. Kemudian yang kedua yaitu kesaktian para tokoh. Selain kemustahilan, dalam cerita rakyat tentunya ada kesaktian para tokoh. Misalnya, dalam legenda ikan dewa tadi, ada bahwa sang raja bisa menghukum para prajuritnya dengan mengutuk menjadi ikan gitu. Kan itu adalah sebuah kesaktiannya yang bisa menghukum, langsung mengutuknya gitu. Itu adalah ciri dari cerita rakyat. Nah, yang ketiga yaitu anonim. Anonim artinya tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, dalam cerita rakyat tidak diketahui siapa nama jelas pengarang atau penceritanya. Hal ini disebabkan karena cerita rakyat itu menyebar melalui ujaran atau lisan. Nah, jadi dari mulut ke mulut. Jadi tidak ada yang mengetahui siapa nama pengarang pertamanya gitu. Kemudian yang keempat yaitu istana sentris. Nah, dalam cerita rakyat selalu bertemakan atau berlatar belakang tentang kerajaan atau lingkungannya itu kerajaan. Misalnya dalam legenda ikan dewa tadi ada raja dan prajurit. Kemudian dalam Hikayat Indah Bangsawan juga ada raja dengan putranya, seperti itu ya. Nah, yang kelima yaitu alur berbingkai. Alur berbingkai ini maksudnya adalah ada cerita di dalam cerita. Jadi, dalam cerita rakyat tidak hanya membahas satu permasalahan saja. Jadi, misalnya dalam Hikayat Indra Bangsawan tadi, jadi membahas dua permasalahan gitu, atau dua pembahasan. Ya, yang pertama yaitu Indra Bangsawan tersendiri, yang kedua yaitu Syah Perinya ya. Nah, setelah kita mengetahui ciri atau karakteristik yang ada dalam cerita rakyat, kita juga harus mengetahui nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat. Apakah ada yang tahu apa sih nilai itu? Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan memiliki manfaat. Nah, dalam cerita rakyat tentunya memiliki nilai-nilai yang dapat kita temukan, seperti nilai-nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi. Mari kita bahas terlebih dahulu nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat. Yang pertama yaitu nilai religius. Nah, nilai ini berkaitan dengan keagamaan. Jadi erat kaitannya dengan ajaran atau budi pekerti dari agama. Misalnya berdoa, beribadah, kemudian berbuat kebaikan, seperti sedekah, seperti itu. Nah, itu termasuk dalam nilai religius. Yang kedua yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini adalah nasihat-nasihat yang ada dalam lingkungan masyarakat. Jadi sederhananya itu seperti ini. Boleh tidaknya atau pantas tidaknya kita melakukan sesuatu di tengah masyarakat. Nah, itu termasuk dalam nilai sosial. Kemudian yang ketiga yaitu nilai budaya. Nah, nilai budaya ini diambil dari kebiasaan yang telah lama atau yang sudah dipercaya berkembang secara turun-temurun dari kelompok masyarakat tertentu. Nah, jadi nilai budaya ini sudah sangat dihormati oleh orang-orang terdahulunya. Jadi nilai budaya itu sama dengan adat istiadat, seperti itu ya. Nah, yang keempat yaitu nilai moral. Nilai moral ini adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti atau dengan perilaku kita. Misalnya tegas, patuh, bertanggung jawab, kemudian apalagi tegas dan lain sebagainya ya, pokoknya berhubungan dengan sopan santun perilaku kita sendiri. Nah, yang kelima yaitu nilai edukasi. Nilai edukasi ini berkaitan dengan pendidikan. Jadi dalam cerita rakyat, nilai edukasi segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran, pengetahuan, dengan tujuannya itu mengarahkan pembaca ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, jadi nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat itu ada 5.
Yang pertama nilai religius, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai moral, dan nilai edukasi. Baik, itu adalah materi mengenai ciri-ciri atau karakteristik dan nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk mempelajari cerita rakyat dari pengertian, kemudian ciri-cirinya, dan nilai-nilainya. Namun yang terpenting adalah ketika kalian membaca cerita rakyat ataupun teks cerita lainnya, kalian bisa mengambil sisi positif atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang harus kita lakukan. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja sebagai kesimpulannya, yaitu cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di masyarakat dengan ciri-cirinya, yaitu kemustahilan, kesaktian para tokoh, anonim, istana sentris, dan alur berbingkai. Dan terdapat juga nilai-nilainya, yaitu nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukasi. Kemudian, untuk tugasnya, silakan kalian identifikasi nilai-nilai dan ciri atau karakteristik yang ada dalam cerita rakyat berjudul Hariang Banga dan Ciung Wanara. Nanti Ibu akan kirimkan teksnya berupa file di grup WhatsApp ya. Kemudian barangkali ada materi yang belum paham, silakan tanyakan saja di grup. Siapa tahu ada teman-temannya yang sudah paham gitu, jadi bisa langsung menjawabnya. Atau bisa tanyakan langsung kepada Ibu saja. Baik, Ibu cukupkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat ya, sampai berjumpa minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.